Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eja Ali Jiputi pada malam ini, malam minggu tanggal 21 Mei 2022. Akan mengajak jalan Bapak Ibu malam ini di Pasar Lama Kota Tangerang. Ini suasana malam minggu pasca dibukanya masker di tempat umum oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ikuti terus video dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe adalah gratis. Bapak, Ibu, kami laporkan malam ini malam minggu tanggal 21 Mei 2022 dari Pasar Lama atau Pasar Malam di Kota Tangerang Provinsi Banten. Dan ini antusiasme warga berburu kuliner maupun sekedar jalan-jalan di malam hari libur ini sangat terlihat ramai sekali. Kita lihat bejubel seperti malam takbir kita mau lebaran. Wow, inilah Bapak Ibu suasana di Pasar Malam, Pasar Lama Kota Tangerang. Iya, ngarana jedogan, jedogan. Jogan. Luar biasa, kapan makannya ya? Hujan gede hari ini. Anak-anak milenial. Iya. Jenis mengundang. Jenis mengundang. Mau makan yang enak? Ah? Kemana main? Korean. Lumpia. Oh, lumpia. Pokok nama satu video buat Pasar Malam. Mohon tadi mau bawa dompet deh, gue mau KTP lagi gitu ya. Wah, hujan ini Bapak. Proses cara membakar ayam bakar sekali bang. Ini yang mobil tadi itu berhenti salah.
lagi. Berapa? 200. Tuh, makanan berjauh. Jadi berapa? Jedogan. Di Pasar Royal. Oh, Pasar Royal, Barat. Pakai saus tak? Kurang lurus. Jedogan, 50 rojal. Oke, bawa tusuk buat gede amat ya. Ada Indomaret. Dan di depan ini bubur ayam spesial Koyo di Pasar Lama Kota Tangerang, Bapak Ibu. Ini berdiri sejak tahun 1966. Tahun 65, tahun 66-nya baru bubur ayam Koyo mulai berdiri di Kota Tangerang. Dan bubur ini spesialnya dia tidak menggunakan sayur seledri, melainkan pakai selada. Wow, keren. Buburnya aja harga 18.000. Wow, termasuk topping. Keren juga. Memang itulah kelebihan bubur ayam Koyo di Pasar Lama Tangerang ini. Jadi dia tanpa ada seledri, harganya juga tahu kan, 18.000 satu porsi. Ibu, ini wihara Kong Chubio. Wah, sepertinya ini wihara terlama di Kota Tangerang ya. Kong Chubio. Nah, ini tepatnya di Pasar Lama Kota Tangerang, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, kami laporkan dari Pasar Lama Kota Tangerang. Suasana pasar malam ini di Kota Tangerang, Banten. Ayo ke Tangerang, ayo ke Banten. Tetap menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang teliti sebelum membeli. Cinta, bangga, dan membeli produk-produk dalam negeri. Bapak Ibu, jangan lupa selalu gunakan masker atau memakai masker, karena bagaimanapun pandemi masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.